Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Pak Darto mulai mendorong gerobaknya menyusuri jalan setapak menuju pusat kampung. Udara sejuk menyapu wajahnya yang mulai dihiasi kerutan usia. Langkahnya mantap, meskipun suara roda gerobak yang berdecit pelan menjadi saksi bisu betapa berat beban hidup yang ia bawa setiap hari. Warga kampung sudah hafal dengan sosoknya, tukang bubur yang selalu hadir dengan senyuman hangat dan sapaan ramah. "Pagi, Bu Siti. Bubur ayamnya seperti biasa ya," katanya dengan suara yang ceria, meski hatinya kerap kali dirundung keletihan. Pak Darto bukanlah orang kaya, namun ia memiliki kekayaan hati yang melimpah. Ia selalu berusaha menyediakan bubur dengan bahan-bahan terbaik, meskipun terkadang uang hasil jualannya nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bagi Pak Darto, senyuman para pelanggannya adalah kekuatan yang mendorongnya untuk terus berjuang. Setiap pagi, ia melihat harapan dalam mata anak-anak yang mengantri buburnya, dalam senyuman ibu-ibu yang mengucapkan terima kasih setelah menikmati masakannya. Semua itu membuat lelahnya sirna, setidaknya untuk sementara. Namun, hari itu berbeda. Saat Pak Darto sedang sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti, dua pria bertubuh besar mendekati gerobaknya. Mereka adalah Roy dan Jaka, dua preman kampung yang baru-baru ini mulai sering terlihat berkeliaran di sekitaran pasar. Roy, dengan tatapan dingin dan jaket kulit hitamnya, menyapa Pak Darto dengan senyum yang justru membuat bulu kuduk merinding. "Pagi, Pak. Bubur ayamnya laris manis ya. Pasti banyak untung hari ini," ucapnya dengan nada yang terdengar ramah, tapi Pak Darto tahu, ada maksud terselubung di balik kata-kata itu. Jaka yang lebih muda namun tak kalah menakutkan, berdiri di sebelah Roy dengan tangan terlipat. Tatapannya tajam, mengawasi setiap gerakan Pak Darto. "Pak, kami cuma mau minta sedikit uang keamanan, biar usaha Bapak tetap aman dan lancar." "Tak banyak kok, cukup buat jaga-jaga aja," kata Roy, kali ini nadanya berubah menjadi serius. Pak Darto terdiam sejenak, hatinya bergemuruh. Ia tahu, ini bukanlah permintaan, melainkan ancaman yang tak bisa ia tolak. Pak Darto memandangi kedua pria itu dengan tatapan penuh kesedihan. Ia ingin menolak, namun bayangan istri dan anak-anaknya di rumah membuatnya goyah. Dengan tangan yang bergetar, ia membuka laci kecil di gerobaknya, mengambil selembar uang kertas yang sebenarnya ia harapkan bisa menjadi tambahan belanja hari itu. Dengan berat hati, ia menyerahkan uang itu kepada Roy, berharap ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, tatapan puas di wajah Roy membuat Pak Darto sadar bahwa ini mungkin baru awal dari masalah yang lebih besar. Roy menerima uang itu dengan senyum lebar, lalu menepuk bahu Pak Darto dengan keras. "Pinter. Gitu dong, Pak. Kalau lancar terus, kita juga bakal sering mampir. Amankan enak, Pak. Lagian, ini buat kebaikan Bapak juga," katanya sambil tertawa kecil, kemudian beranjak pergi bersama Jaka. Pak Darto hanya bisa terdiam. Tangannya masih gemetar ketika ia mencoba melanjutkan pekerjaannya. Perasaan terhina dan marah bercampur menjadi satu, tetapi ia tahu, perlawanan bukanlah pilihan yang bijak saat ini. Di tengah kesibukannya, pikirannya terus dipenuhi oleh kekhawatiran. Bagaimana jika para preman itu kembali dan meminta lebih banyak? Bagaimana jika mereka mulai meresahkan pedagang lain? Hari itu, meskipun buburnya tetap terjual habis seperti biasa, Pak Darto tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya. Pulang ke rumah dengan hati yang berat, ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya, Bu Lestari. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Bu Lestari dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu suaminya bekerja keras demi keluarga, dan melihatnya diperlakukan seperti itu membuat hatinya hancur. Namun, Pak Darto hanya bisa menggelengkan kepala. "Kita sabar dulu, Bu. Mungkin mereka akan bosan sendiri nanti," jawabnya dengan suara yang lemah. Malam itu, Pak Darto tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit rumahnya yang sederhana. Pikirannya terus berputar, mencari jalan keluar dari masalah ini. Di luar, suara angin malam yang berhembus seakan menjadi teman bagi kegelisahannya. Ia tahu, sebagai kepala keluarga, ia harus melindungi mereka. Namun, melawan Roy dan Jaka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Esok harinya, Pak Darto kembali berjualan dengan hati yang masih berat. Meskipun kejadian kemarin masih membekas, ia berusaha untuk tetap tersenyum pada para pelanggannya. Namun, di balik senyum itu, ada rasa takut yang terus menghantuinya.
Setiap kali ia melihat sosok pria berbadan besar dari kejauhan, jantungnya berdetak lebih kencang, khawatir jika Roy dan Jaka akan kembali. Namun, satu hal yang Pak Darto sadari, semakin ia menyerah pada ketakutan ini, semakin dalam ia akan terjebak. Meski belum tahu bagaimana caranya, Pak Darto mulai berpikir bahwa suatu hari nanti, ia harus melawan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi keluarganya dan kampung yang ia cintai. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan bayangan Roy serta Jaka terus menghantui pikiran Pak Darto. Meskipun ia tetap menjalankan aktivitas sehari-harinya, ada kegelisahan yang tak kunjung hilang dari hatinya. Setiap kali ia mendorong gerobaknya menuju tempat biasa di kampung, Pak Darto selalu waspada, matanya terus memindai sekitar, berharap dua preman itu tidak muncul lagi. Namun, takdir berkata lain. Pagi itu, Pak Darto baru saja selesai menghidangkan bubur kepada beberapa pelanggan ketika bayangan besar kembali menghampiri gerobaknya. Roy dan Jaka datang dengan langkah yang lebih mantap, tatapan mereka lebih dingin dari sebelumnya. Pak Darto bisa merasakan hawa permusuhan yang jauh lebih pekat. "Pak Darto, uang keamanan minggu lalu belum cukup," kata Roy sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Pak Darto, suaranya terdengar rendah namun penuh ancaman. "Kami butuh lebih banyak kali ini. Biar semua lancar terus, tahu?" Pak Darto menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun, ketika ia membuka laci gerobak dan melihat uang yang hanya cukup untuk makan sehari, hatinya memberontak. Bagaimana mungkin ia menyerahkan semuanya pada mereka? Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Jaka, yang tampaknya semakin tidak sabar, menendang roda gerobak dengan keras hingga bubur panas tumpah dan mangkuk-mangkuk pecah berantakan. Gerobak tua itu terguncang hebat, dan beberapa bagian kayunya mulai retak. "Cepat, Pak! Jangan bikin kami marah," seru Jaka dengan nada kasar. Di balik topeng kesabaran yang biasanya ia kenakan, Pak Darto mulai merasakan amarah yang tak terbendung. Satu persatu ingatan masa lalunya terlintas, Pak Darto bukan hanya seorang tukang bubur, tetapi juga seorang guru ngaji dan guru silat di kampung itu. Dulu, sebelum menggeluti usaha buburnya, ia adalah pendekar yang disegani, namun kini ia lebih memilih jalan damai. Namun, kerusakan yang ditimbulkan pada gerobaknya seolah membangkitkan semangat lamanya yang telah lama terpendam. Dengan tangan yang masih gemetar, Pak Darto menatap kedua preman itu dalam-dalam. "Cukup sudah," serunya tiba-tiba dengan suara yang tegas, berbeda dengan suaranya yang biasanya lembut. Roy dan Jaka terkejut, tak menyangka tukang bubur yang biasanya penurut ini bisa berbicara sekeras itu. Warga kampung yang berada di sekitar tempat itu pun mulai berkumpul, tertarik oleh keributan yang terjadi. Roy, merasa harga dirinya terancam, maju selangkah lebih dekat ke Pak Darto. "Apa? Berani kamu lawan kami, Pak Tua?" tantangnya sambil menyingsingkan lengan jaketnya. Pak Darto tetap diam, tetapi di dalam dirinya, api perlawanan telah menyala. Dengan hati-hati, ia melepaskan apron kerjanya, meletakkannya di atas gerobak yang rusak. "Kalian sudah keterlaluan. Selama ini aku sabar karena tak ingin ada masalah. Tapi kalau kalian menyentuh gerobakku lagi, aku takkan diam saja," kata Pak Darto, suaranya tetap tenang, namun ada ketegasan yang tak terbantahkan. Melihat keberanian Pak Darto, Jaka tertawa mengejek, lalu berusaha mendorong Pak Darto dengan keras. Namun, dengan kelincahan yang tidak disangka-sangka, Pak Darto menghindar, dan tangan Jaka hanya menggapai angin kosong. Pak Darto yang berusia jauh lebih tua dari kedua preman itu ternyata masih menyimpan kemampuan bela dirinya. Melihat perlawanan tersebut, Roy, yang lebih berpengalaman, langsung menyerang dengan tendangan cepat ke arah Pak Darto. Namun, sekali lagi, Pak Darto dengan gesit menghindar dan memukul balik, menghantam bahu Roy dengan telak. Kerumunan warga mulai bersorak menyemangati Pak Darto. Mereka tahu bahwa pria ini adalah orang baik, guru ngaji mereka, dan juga guru silat yang dulu pernah melindungi kampung ini dari berbagai ancaman. Namun kini, melihatnya kembali melawan, mereka merasa bangga dan kagum. Roy yang kesakitan memegangi bahunya, tak percaya bahwa seorang tukang bubur bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Pak Darto kemudian memegang tangan Roy yang hendak menyerangnya lagi, memuntirnya hingga preman itu terjatuh di tanah. "Pergilah dari sini, dan jangan pernah kembali," kata Pak Darto dengan nada penuh wibawa. Jaka yang tadinya ingin membantu, langsung mundur ketakutan melihat rekannya dipermalukan. "Pak, tolong!"
Kita nggak akan ganggu lagi, ucap Jaka, kini dengan nada memelas, melihat keadaan Roy yang tak berdaya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Darto melepaskan cengkeramannya. Roy dan Jaka terhuyung bangun, lalu pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan kampung itu dengan rasa malu. Pak Darto tetap berdiri tegak, meskipun dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Ia tidak pernah ingin kembali ke jalan kekerasan, tetapi ketika harga diri dan keluarganya dipertaruhkan, ia tahu tak ada pilihan lain. Warga kampung yang sejak tadi menonton langsung mendekati Pak Darto. Mereka memujinya atas keberanian yang ia tunjukkan. Pak Darto, terima kasih. Mereka pasti takkan berani kembali lagi, ucap salah satu warga dengan nada penuh syukur. Pak Darto hanya mengangguk kecil, matanya menatap gerobak buburnya yang rusak. Ia tahu, pertempuran ini baru saja dimulai, tetapi setidaknya hari ini ia telah menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak akan dibiarkan begitu saja. Ketika malam tiba, dan kampung sudah kembali tenang, Pak Darto merenung di rumahnya. Istrinya, Bu Lestari, duduk di sampingnya, memegangi tangannya dengan penuh kasih. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Pak, ucap Bu Lestari lembut. Pak Darto tersenyum tipis, meski hatinya tetap penuh dengan berbagai pertanyaan. Apakah mereka benar-benar tidak akan kembali? Dan jika mereka kembali, apa yang harus ia lakukan? Di sudut kampung, suara azan subuh mulai berkumandang, mengingatkan Pak Darto bahwa meskipun dunia terus berubah, ada hal-hal yang tetap abadi, seperti keyakinannya kepada Tuhan dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Pak Darto tahu, perjuangannya belum selesai, namun ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Bagi keluarga dan kampung yang ia cintai, ia siap berdiri dan melawan. Malam itu, setelah seharian berdagang dan menenangkan diri dari kejadian sebelumnya, Pak Darto berjalan menyusuri jalanan kampung yang sepi. Ia merasa beban di pundaknya semakin berat. Meskipun telah berhasil mengusir Roy dan Jaka, ia tahu betul bahwa mereka mungkin akan kembali, kali ini dengan lebih banyak amarah dan kekuatan. Dalam hati, Pak Darto bertanya-tanya apakah dirinya cukup kuat untuk melawan mereka lagi, terutama jika mereka datang dengan teman-teman mereka yang lebih banyak. Ketika ia sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Pak Darto menoleh dan melihat sosok tinggi dengan langkah mantap menghampirinya. Seketika, ia merasa cemas, mengira bahwa Roy dan Jaka mungkin sudah datang untuk balas dendam. Namun, ketika sosok itu semakin mendekat, Pak Darto menyadari bahwa orang itu bukanlah musuh. Pria itu adalah Pak Surya, seorang teman lama yang telah lama tidak ditemuinya. Pak Darto? Ini kamu, suara berat Pak Surya terdengar, penuh kehangatan yang membawa nostalgia bagi Pak Darto. Mereka dulu sering berlatih bersama ketika masih muda, namun takdir membawa mereka ke jalan hidup yang berbeda. Pak Surya memilih menjadi petarung dan berkelana ke berbagai tempat, sementara Pak Darto memilih jalan damai sebagai guru ngaji dan tukang bubur. Setelah berbincang sejenak, Pak Darto menceritakan masalah yang tengah dihadapinya. Pak Surya mendengarkan dengan seksama, wajahnya yang keras berkerut dengan serius. Darto, aku mengerti betapa sulitnya keadaanmu sekarang. Mereka mungkin akan kembali, dan jika itu terjadi, kau harus siap, kata Pak Surya dengan nada tegas. Aku tahu kau pernah belajar silat, tapi kau butuh lebih dari sekadar dasar-dasar. Kau butuh sesuatu yang bisa benar-benar melindungi dirimu dan orang-orang yang kau sayangi. Malam itu, di bawah remang bulan, Pak Surya membawa Pak Darto ke sebuah tempat terpencil di pinggiran kampung, jauh dari keramaian. Di tempat itu, hanya ada deretan pohon bambu yang berdesir pelan ditiup angin malam. Di sini, kita tidak akan diganggu, kata Pak Surya sambil mengeluarkan dua batang kayu pendek dari tasnya. Kita akan mulai dengan sesuatu yang sederhana tapi efektif. Aku akan mengajarkanmu teknik-teknik dasar yang bisa kau gunakan dalam situasi apapun. Pak Surya menunjukkan beberapa gerakan dasar, cara bertahan dan menyerang yang cepat namun mematikan. Pak Darto mengikutinya dengan seksama, matanya fokus pada setiap gerakan temannya. Setiap pukulan, setiap tendangan, dilakukan dengan presisi yang mengingatkan Pak Darto pada masa mudanya. Namun kini, ada semangat yang berbeda, semangat untuk melindungi diri, keluarga, dan kampungnya. Latihan berlangsung hingga larut malam, dengan hanya bulan dan bintang sebagai saksi. Pak Surya tidak hanya mengajarkan teknik, tetapi juga strategi untuk menghadapi lawan yang lebih kuat atau lebih banyak.
Ingat, Darto, kata Pak Surya saat mereka berhenti sejenak untuk istirahat, kau tidak perlu menjadi yang terkuat. Kau hanya perlu menjadi yang paling cerdas. Gunakan kekuatan mereka melawan mereka sendiri. Pak Darto menyerap setiap kata-kata temannya itu, merasakan kembali aliran energi yang pernah ia miliki ketika muda. Tangannya, meskipun sudah mulai tua, tetap kuat dan lincah, mengikuti gerakan yang diajarkan Pak Surya. Malam-malam berikutnya, mereka terus berlatih di tempat yang sama, dalam keheningan yang hanya diisi oleh desiran bambu dan suara langkah kaki mereka. Dengan berjalannya waktu, Pak Darto mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tak lagi dihantui oleh ketakutan yang sama. Kini, ketika mendorong gerobak buburnya di pagi hari, ia melangkah dengan lebih percaya diri, meskipun ancaman masih mengintai. Hatinya tenang, namun kewaspadaannya meningkat. Setiap malam ia berlatih dengan tekun, melatih tubuh dan pikirannya untuk siap menghadapi apapun yang akan datang. Suasana semakin mencekam ketika malam semakin larut, tetapi dalam hati Pak Darto, ada keyakinan baru yang tumbuh. Ia tahu bahwa kali ini, jika Roy dan Jaka kembali, mereka tidak akan menghadapi tukang bubur yang sama. Mereka akan berhadapan dengan seseorang yang siap melawan, dengan segala kemampuan dan pengalaman yang telah kembali diasah. Di bawah bayang-bayang malam, Pak Darto terus melatih diri, siap menghadapi pertempuran yang mungkin akan segera datang. Pagi itu, suasana di kampung tampak tenang seperti biasanya. Warga mulai menjalani aktivitas mereka, dan Pak Darto pun telah menyiapkan gerobak buburnya di tempat biasa. Namun, di dalam hatinya, ada firasat yang tak bisa diabaikan. Ia tahu, cepat atau lambat, Roy dan Jaka akan kembali. Dan hari ini, firasat itu menjadi kenyataan. Ketika matahari mulai tinggi, dua sosok yang sudah tak asing lagi muncul dari ujung jalan. Roy dan Jaka berjalan dengan langkah mantap, senyum sinis tersungging di wajah mereka. Warga yang melihat kehadiran mereka segera merasakan ketegangan. Beberapa dari mereka menghentikan aktivitasnya, mengamati dari kejauhan. Seperti seekor serigala yang mencium mangsanya, kedua preman itu langsung menghampiri gerobak Pak Darto. "Pak Darto," seru Roy dengan nada mengejek. "Sepertinya hari ini jualan buburmu laris, ya? Bagaimana kalau kau berbagi rezeki dengan kami lagi?" Pak Darto menatap mereka dengan tenang. Wajahnya yang biasanya penuh senyum kini tampak lebih serius. "Maaf, Roy, Jaka. Kali ini tidak ada uang untuk kalian," jawabnya dengan suara tegas, yang mengejutkan banyak orang yang mendengar. Wajah Roy langsung berubah muram. "Apa katamu, Pak Tua?" tanyanya dengan nada penuh ancaman. "Kau berani menolak kami? Mungkin kau lupa siapa yang berkuasa di sini?" Jaka menambahkan dengan tawa licik, "Mungkin kita perlu memberikan pelajaran lagi, Roy." Sepertinya Pak Darto ini sudah mulai lupa tempatnya. Pak Darto tidak bergerak, namun dalam hatinya, ia mempersiapkan diri. Ia tahu saat ini akan tiba. Ketika Roy melangkah maju dan mencoba meraih gerobaknya, Pak Darto dengan cekatan menghindar, tangannya siap untuk bergerak. Kedua preman itu terkejut melihat gerakan Pak Darto yang tiba-tiba lincah. "Apa kau mencoba melawan, Pak Tua?" seru Roy dengan nada mengejek, namun kini tampak ada sedikit keraguan di matanya. Tanpa banyak bicara, Pak Darto tiba-tiba mengambil posisi bertahan. Roy dan Jaka, yang tak menyangka, terdiam sejenak sebelum mereka melancarkan serangan. Roy melemparkan pukulan keras ke arah Pak Darto, namun dengan gerakan cepat, Pak Darto menghindar dan memanfaatkan momen itu untuk menyerang balik. Sebuah tendangan keras tepat menghantam perut Roy, membuatnya mundur beberapa langkah dengan terkejut. Jaka, yang melihat temannya diserang, segera melompat ke arah Pak Darto dengan marah. Namun, Pak Darto sudah siap. Ia mengingat semua ajaran Pak Surya dan menggunakannya dengan tepat. Dengan gerakan yang lincah, ia menghindari serangan Jaka, lalu memutar tubuhnya dan menghantamkan siku ke arah dada Jaka. Jaka terjatuh ke tanah, terengah-engah, terkejut oleh kekuatan dan kecepatan yang tak terduga dari seorang tukang bubur tua. Warga kampung yang menyaksikan perkelahian itu mulai bersorak-sorai, mendukung Pak Darto yang kini menunjukkan bahwa ia bukan orang yang bisa diremehkan. Dukungan mereka semakin memperkuat semangat Pak Darto. Ketika Roy bangkit dan mencoba menyerang lagi, Pak Darto dengan cepat menangkap tangannya dan menjatuhkannya ke tanah dengan gerakan yang kuat dan presisi. Kedua preman itu kini tergeletak di tanah, terengah-engah dan tak berdaya.
Pak Darto berdiri di atas mereka, napasnya teratur meskipun hatinya masih dipenuhi adrenalin. "Cukup," katanya dengan suara tegas namun tetap tenang. "Mulai hari ini, kalian tidak akan pernah lagi mengambil apa yang bukan milik kalian dari orang lain. Ini kampung kami, dan kami akan melindunginya." Roy dan Jaka, yang kini merasakan rasa sakit di tubuh mereka dan juga kehinaan di hati mereka, berusaha bangkit dengan terhuyung. Warga yang menonton mulai bertepuk tangan, mengelilingi Pak Darto dengan sorakan penuh dukungan. Kedua preman itu menatap sekeliling mereka, melihat betapa orang-orang kini berpihak pada Pak Darto. Rasa malu dan takut mulai menguasai mereka, dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua kabur dengan tergesa-gesa, meninggalkan kampung itu dengan wajah penuh kekalahan. Saat mereka menghilang dari pandangan, warga segera menghampiri Pak Darto, memuji keberaniannya. Namun, Pak Darto hanya tersenyum dan berkata, "Ini bukan tentang keberanian, tapi tentang melindungi yang benar. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Malam itu, di kampung kecil itu, sebuah perubahan terjadi. Roy dan Jaka tidak pernah lagi terlihat, dan nama Pak Darto bukan hanya dikenal sebagai tukang bubur, tetapi juga sebagai pelindung kampung yang disegani. Warga semakin menghargai sosoknya, dan keamanan kampung pun kembali, berkat keberanian seorang lelaki tua yang memutuskan untuk melawan. Malam itu, setelah kepergian Roy dan Jaka, suasana di kampung terasa berbeda. Hembusan angin malam membawa ketenangan yang sudah lama hilang dari hati warga. Mereka berdiri di sekitar Pak Darto, matanya penuh dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Dalam hati mereka, mereka tahu bahwa sesuatu telah berubah, bukan hanya karena dua preman itu pergi, tetapi karena keberanian yang telah ditunjukkan oleh seseorang yang mereka anggap hanya sebagai tukang bubur biasa. Pak Darto, yang biasanya tenang dan tersenyum, kini merasakan beban besar terangkat dari pundaknya. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk melindungi kehormatan dan ketentraman kampungnya, dan kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan moral. Ketika orang-orang mulai meninggalkannya untuk kembali ke rumah masing-masing, ia tetap berdiri di sana, menatap bintang-bintang di langit yang cerah. Keesokan harinya, saat matahari mulai menampakkan dirinya di ufuk timur, Pak Darto kembali mengayuh gerobak buburnya. Langkahnya terasa lebih ringan, dan di wajahnya kembali terlihat senyum yang hangat, senyum yang sudah lama tidak terlihat sejak kemunculan Roy dan Jaka. Warga yang melihatnya berjualan kembali, keluar dari rumah mereka dengan hati yang lebih lega. Mereka menyambut Pak Darto dengan senyuman, seolah menunjukkan bahwa mereka bersama-sama dalam perjuangan ini. "Selamat pagi, Pak Darto," seru seorang ibu yang selalu menjadi pelanggan setianya. "Akhirnya, kita bisa merasa tenang lagi. Terima kasih, Pak Darto, atas keberanianmu." Pak Darto hanya mengangguk dan tersenyum kecil, "Ini bukan hanya tentang saya, Bu. Ini tentang kita semua. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Saat pagi berlalu, lebih banyak warga yang datang menghampirinya, membeli bubur dan berbicara dengan hangat. Bukan hanya mereka datang untuk bubur yang enak, tetapi juga untuk memberikan dukungan mereka kepada Pak Darto. Setiap sendok bubur yang ia sajikan terasa lebih bermakna, karena ia tahu bahwa rasa aman telah kembali ke kampungnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kekhawatiran akan datangnya ancaman. Di sudut jalan yang sepi, Pak Surya muncul, menyaksikan dari kejauhan. Senyum bangga terlihat di wajahnya ketika ia melihat Pak Darto melayani warga dengan damai. Pak Surya tahu bahwa temannya telah belajar sesuatu yang jauh lebih penting daripada teknik bertarung, ia telah belajar bagaimana melindungi yang lemah dan memperjuangkan kebenaran tanpa rasa takut. "Hebat, Pak Darto," gumam Pak Surya pelan, lalu berbalik untuk pergi. Ia tahu bahwa peranannya sudah selesai. Pak Darto tidak membutuhkan bantuan lagi, ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Sore itu, saat matahari mulai terbenam, kampung kembali dalam keheningan yang damai. Pak Darto duduk di kursi kecil di depan rumahnya, menikmati angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Ia menatap jalan yang dulu sering dilalui oleh Roy dan Jaka, dan kali ini, ia merasa tidak ada lagi ancaman. Mereka telah pergi, dan kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Kekalahan mereka adalah penghinaan yang tak mungkin mereka lupakan, dan Pak Darto tahu bahwa kampungnya kini aman dari cengkeraman ketakutan. Namun, di balik semua itu, Pak Darto juga belajar sesuatu yang penting, bahwa keberanian sejati bukanlah tentang berapa banyak musuh yang bisa dikalahkan, tetapi tentang berapa banyak orang yang bisa dilindungi.
Dan dengan pelajaran itu, ia merasa lebih siap untuk menghadapi hari-hari mendatang. Saat malam menjelang, lampu-lampu di rumah warga mulai menyala, menandakan akhir dari hari yang damai. Pak Darto kembali masuk ke rumahnya, menyiapkan diri untuk tidur dengan perasaan tenang yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Ia tahu, besok pagi, ia akan kembali berjualan bubur dengan semangat baru, dan senyuman warga akan selalu menyambutnya. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut merayakan kemenangan kecil tapi berarti yang diraih oleh Pak Darto. Dengan begitu, cerita ini berakhir dengan kedamaian yang kembali ke kampung, dan Pak Darto yang kembali menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua warga. Perjuangannya telah menunjukkan bahwa ketenangan dan keberanian dapat mengalahkan ketakutan, dan itu adalah kemenangan terbesar dari semua. Cerita Pak Darto menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi ketidakadilan. Sejak awal, Pak Darto adalah sosok yang terlihat sederhana dan lemah, hanya seorang tukang bubur yang sehari-hari berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, di balik kesederhanaannya, terdapat kekuatan luar biasa yang tersimpan dalam keberanian dan keyakinannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dari luar, tetapi berasal dari dalam, dari keteguhan hati dan keberanian untuk bertindak demi kebenaran. Keberanian Pak Darto tidak muncul begitu saja. Pada awalnya, ia menyerah pada tekanan dan ancaman yang datang dari Roy dan Jaka. Namun, ketika ketidakadilan terus berlanjut dan harga dirinya diinjak-injak, ia memutuskan untuk tidak lagi diam dan menerima nasib. Ketika seseorang berani berdiri untuk melawan ketidakadilan, itu bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang melindungi yang lain dan menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak akan dibiarkan begitu saja. Pak Darto juga mengajarkan bahwa persiapan adalah kunci untuk menghadapi tantangan besar. Setelah memutuskan untuk melawan, ia tidak segera bertindak tanpa perhitungan. Ia mencari bantuan dari temannya, Pak Surya, untuk mempersiapkan dirinya secara fisik dan mental. Melalui latihan yang tekun dan disiplin, Pak Darto membuktikan bahwa dengan persiapan yang tepat, bahkan seseorang yang tampak lemah dapat mengatasi rintangan yang tampaknya tak terkalahkan. Ketika saatnya tiba untuk menghadapi Roy dan Jaka, Pak Darto tidak lagi dikuasai oleh rasa takut. Ia telah mempersiapkan diri, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Ini menggarisbawahi pentingnya kesiapan dalam menghadapi masalah. Keberanian tanpa persiapan seringkali berakhir dengan kegagalan, tetapi keberanian yang dipadukan dengan persiapan yang matang adalah resep untuk kesuksesan. Perkelahian yang terjadi di depan para warga bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi juga merupakan pertarungan moral. Pak Darto, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang damai, menunjukkan bahwa ada saat-saat di mana kita harus berdiri teguh dan melawan demi keadilan. Dan ketika warga kampung melihat keberaniannya, mereka juga termotivasi untuk mendukung dan melindungi yang benar. Setelah Roy dan Jaka dikalahkan, mereka pergi dengan rasa malu, menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan kekerasan dan ketakutan sebagai alat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, pada akhirnya akan kalah ketika dihadapkan dengan keberanian dan keteguhan hati. Ini adalah pengingat bahwa kejahatan dan ketidakadilan hanya dapat bertahan jika tidak ada yang berani melawannya. Tetapi begitu seseorang berdiri teguh, kejahatan itu akan runtuh. Pak Darto tidak hanya memenangkan pertempuran fisik, tetapi juga memenangkan kembali kehormatan dan rasa hormat dari warga kampungnya. Ini menunjukkan bahwa penghormatan sejati tidak datang dari kekuatan fisik atau ancaman, tetapi dari keberanian untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Pak Darto kini menjadi simbol keberanian dan keadilan di kampungnya, seorang yang dihormati bukan hanya karena kemampuannya, tetapi karena hatinya yang mulia. Dengan kembalinya ketenangan di kampung, warga merasa lega dan aman. Ini menunjukkan bahwa ketenangan dan keamanan tidak akan datang dengan sendirinya, terkadang kita harus memperjuangkannya. Dan ketika kita berani berdiri untuk keadilan, hasilnya adalah kedamaian yang lebih dalam dan bermakna. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya solidaritas dalam masyarakat. Ketika satu orang berani berdiri melawan ketidakadilan, orang lain akan termotivasi untuk mendukungnya. Kekuatan dalam kebersamaan adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Ketika warga kampung berdiri bersama-sama mendukung Pak Darto, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan ketidakadilan berlanjut. Pada akhirnya,
Cerita ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tampak lemah dan tidak berdaya, dengan keberanian, keteguhan hati, dan persiapan yang tepat, kita dapat mengatasi rintangan apapun. Kemenangan Pak Darto bukan hanya kemenangan atas dua preman, tetapi juga kemenangan atas rasa takut dan ketidakadilan yang telah lama menghantui kampungnya. Ini adalah pesan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pahlawan, asalkan mereka berani untuk melawan ketidakadilan dengan hati yang teguh.